Hello guys, selamat datang ke channel YouTube Clash of Hello. Dan dalam video kali ni saya nak kongsi kepada anda macam mana kita nak attack Capital Peak. Jom. Okey, seperti yang korang nampak ni, inilah base Capital Peak enemy, salah satulah clan yang kita lawan. Jadi untuk first attack yang saya plan di sini adalah untuk dapatkan funneling ataupun opening untuk next attack. Okay, jadi saya gunakan Archer, Barbarian dan juga Battle Ram, okay, untuk membuka wall yang berada di sini dan untuk memberi laluan ataupun membuat laluan supaya second attack saya boleh main Super Giant dan Super Wizard, disebabkan kita boleh nampak value dekat tengah-tengah ni. Okay, ada Blast Bow, ada Mota, ada Rocket Artillery, Inferno dan terlalu banyak lah defensive yang dekat hampir-hampir dengan Capital Peak punya hall. So better pakai Super Wizard tapi agak susah sikit lah. Okay, dengan bantuan dua spell yang kita ada ni agak berbaloi lah sebenarnya. Okay, jadi saya Wall Break dekat sana. Okay, saya akan break lagi 2 ring sekejap lagi. Okay, sementara tu gunakan Archer untuk dapatkan defensif di bahagian depan supaya bila second attack tu kita boleh target terus ke arah hall. Jadi tak boleh lah Super Wizard kena hit defensif dulu kan, so kena potong layer depan. Okay, jadi gunakan Archer lagi dengan Rage. Okay, Archer dengan Rage sangat-sangat OP guys. Okay, kalau korang punya clan belum lagi sampai unlock race spell, tak perlu risau guys. Korang guna Archer saja pun dah cukup memadai dah untuk ambil capital hall korang. Okay, level korang lah maksud aku. So perbaloi sebenarnya. Okay, gunakan Barbarian untuk potong rumah-rumah yang ada kat luar tu. Okay, jadi cuba untuk ambil Blast Bow. Okay, gunakan Archer sebab ada lagi Archer, so kita boleh clearkan di bagian depan. Lagipun damage Blast Bow ni agak tinggi dan dia agak cepat daripada Rapid Rocket. Rapid Rocket lambat sikit kan sampai, tapi Blast Bow dia cepat sampai, so sangat bahaya. So kita dah buat laluan untuk meletakkan Super Giant dan Super Wizard direct ke arah Town Hall. Okay, nice, kita dapat Inferno tu. So tinggal bagian belakang tu lah, kita dapat Rocket Artillery dan defensi yang lain. Okay, jadi jom kita tengok next attack. Jadi saya bawa yes 11 Super Giant dan 5 Super Wizard. Okay, saya letakkan Heal Spell, letakkan Re Spell. Okay, dan second attack kita, saya target bahagian tengah saja. Okay, cuba ambil sebanyak yang boleh lah. Alright, nampak saya potong bahagian depan supaya saya boleh fokuskan terus ke arah hall untuk lepaskan Super Giant. Okay, korang kena perhatikan kotak-kotak yang dibuka eh. Maksudnya deployment placement tu makin bertambah, jadi maknanya korang boleh meletakkan banyak troop. Okay, sayang his spell kat sini sikit mistake menyebabkan Super Wizard banyak yang mati, jadi terasa lepaskan sikit-sikit lah. Okay, dan cara lepas sikit-sikit pun agak berbaloi juga sebenarnya, agak berguna sebab kalau korang lepas cepat-cepat memang berbahaya sangat lah. Okay, sebab kalau korang lepas semua sekaligus and mati, bye bye, so rugi. Okay, lepas one by one. Okay, saya gunakan beberapa Hot Rider untuk flank daripada arah atas, ambil defensi bagi atas, dan Barbarian untuk ambil rumah di bagian luar lah. Okay, kita cepatkan sikit. Okay, Super Giant boleh ambil beberapa defensif lagi, so tinggal yang ni saja untuk third attack. Okay, jadi saya dapat plan untuk settlekan dalam hanya 3 attack sahaja. So ya, yeah, daripada 4 bagi 3 kan. Okey, jadi ini dia attack terakhir. Saya gunakan 13 Hot Raider, 5 Barbarian untuk ambil bagian luar tu. Okey, kita orang ada 2 heal spell untuk Capital Peak level 8 sekarang ni. Alhamdulillah, lagi sedap lah guna Hot Raider sebenarnya dengan 2 spell. So ya, yeah, cara nak guna Hot Rider ni korang jangan lepas spam sekaligus. Ok, macam saya cakap tadi lah, lepas sikit-sikit lah. Ok, one by one pun boleh.
At least satu hop, satu bin. Tapi kalau first layer korang nak masuk tu, lepas dalam dua lah. Dua kali tekan untuk satu building, jadi dia tebal sikit. Lepas tu flank daripada arah tepi untuk satu kali tekan lah, boleh kata. Okey, nampak hot rider dah mati. Nampak kalau saya lepaskan semua awal-awal tadi, terang-terang saya punya hot rider akan mati dengan bom. Okey, jadi lagi-lagi giant cannon memang sangat-sangat pedih. So kena hati-hatilah. Dan itulah dia cara untuk dapatkan 3 attack rata untuk capital pick kalau kau jumpa base yang padat-padat macam ni. Okey, ini saya tambah lagi satu video. Okey, untuk korang nampak macam mana kekuatan super giant dengan super wizard kalau korang reti guna. Okey, ini plan saya nak battle ram untuk pecahkan wall, tapi nampak gaya dia tak dapat pecahkan wall, jadi saya gunalah 1 jam. Okey, ikutkan plan nak letak 3 jam dekat tengah ni. Okey, tapi tak jadi, tak apa, kita gunakan jam. Dan saya letakkan 2 jam dekat atas tu untuk apa? Macam replay pertama tadi. Okey, untuk masukkan super wizard. Okey, kalau nak guna battle ram agak banyak, so agak berbahaya. Dan dekat sini saya bawa beberapa super giant dan 2 super wizard untuk apa? Untuk dapatkan rumah-rumah yang ada dekat atas ni. Okey, jadi giant untuk tank dan super wizard untuk dapatkan rumah tu. Sebab kalau korang tahu, super wizard kan dia splash damage, jadi daripada guna archer yang mana sangat mudah mati sekarang ni, baik guna super wizard. And dia sekali ambil boleh dalam 3 building at least. So letak super giant untuk tank dan super wizard untuk dapatkan rumah-rumah yang tak berguna kat luar tu. Okay, tu speed up sikit untuk attack ni supaya kau boleh nampak value yang aku cuba ambil. Okay, kita clearkan defensi di bagi depan dulu. Battle ram saya cuba buka, saya nak buka ke arah bomb tapi dia tak dapat buka. Tapi tak apa, okay, dia cuba buka yang boleh sebab dekat situ jauh, dekat situ jump spare dah apa ni, dah kena, jadi dia takkan buka lah. Okay, lepaskan beberapa archer dekat sini. Agak susah sikit lah nak dapatkan defensi sebabkan kita tak ada race untuk archer, jadi saya hanya gunakan archer biasa saja. Jadi mungkin dalam, kalau Inferno Max ni 3 level lah. Okey, ini adalah defense yang agak max tak silap saya untuk capital pick level 7. So memang agak pedih dari segi damage, tetapi design base dia memang agak memudahkan saya lah. Okey, yang paling bahaya kat sini crusher tau, bagian depan. Tapi tak apa, tak ada masalah guys. Okey, kita akan cuba dalam next attack. Okey, jadi first plan menjadi okay, second attack kita akan terus all in dengan 13 giant dan 5 super wizard. Okey, jadi saya funnel dulu bahagian tepi supaya saya punya super giant akan terus masuk ke bahagian depan hall tu. Okey, kita lepaskan heal dan rage. Dan macam biasa saya kata tadi, lepas ini saya lepas lah, pak spam teruskan, lepas sikit-sikit lah nampak. Okey, biar dia berpecah supaya tak sekali. Kalau dah tak sekali guys, roket artillery boleh bunuh dengan sangat cepat. Giant cannon splash damage banyak sangat guys. Kita ada capital pick punya splash, kita ada giant cannon, kita ada blast bow, jadi tak sesuai sangat lah kalau korang letak ke dalam satu tempat yang sama. Okey, kalau boleh lebarkan dia supaya dia akan berpecah dan splash damage tak mudah-mudah je nak hancurkan. Okey, jadi nampak super wizard dapat haul tu sekali dengan defensi dekat sekeliling dia. Jadi untuk second attack sangat-sangat mudah guys, tinggal defensi biasa je ni. So ya, yeah, hot rider senyum nak tengok base ni. Okey, jadi macam saya cakap tadi, saya akan main hot rider lah untuk next attack. So dekat sini banyak sangat track awal-awal tu, agak pedih. Okey, tapi lagi sekali saya ingatkan, jangan lepas sekaligus semua, lepas sikit-sikit. Okey, sebab apa? Nampak track kat belakang tu, kemungkinan besar boleh membunuh korang punya hawk sekaligus. Okey, try lepas sikit-sikit. Biar ada baki selagi ada building dan selagi ada apa ni, selagi tak habis lah building tu maksud aku kan. Dan kemungkinan besar track pun boleh ada. Okey, dekat sini tepi terselah pun boleh ada track, kat luar pun boleh ada trap. So sangat-sangat bahayalah. Alright, saya lepaskan di bahagian bawah untuk ambil super wizard sebab dekat kawasan situ dah confirm tak ada trap sebab kita dah letak apa ni super giant tadi. So yeah, easy. Dan saya plan sebenarnya nak bateran kat sini tapi dia pergi sini, so tak boleh nak apa lah. Okay, jadi kita speed up saja. Jadi itulah dia
cara untuk dapatkan capital haul yang rapat-rapat dengan hanya 3 attack. Okey. Jadi itu saja saya nak kongsi dalam video kali ini. Apa pendapat korang tentang strategi yang saya main tadi? Adakah korang faham ataupun korang ada strategi yang korang rasa lagi bagus daripada Archer, gabungan Archer untuk first attack and then Super Giant Super Wizard dan juga Hawk Rider untuk last attack? Korang boleh komen kat ruang bawah, okey. Jadi kita jumpa lagi dalam video kedatang, guys. Jangan lupa subscribe, like dan share video ni kalau korang rasa bermanfaat untuk korang, dan jangan lupa follow TikTok dan juga Facebook saya, okey. Thank you for watching, guys. Bye bye. Ha, eloklah tu.